So apabila kita wujudkan mekanisme Akta Anti Lompat Parti untuk melarang wakil rakyat berubah pendirian politik dengan sewenang-wenangnya, maka perubahan kerajaan atas kehilangan wakil rakyat bukan satu lumrah yang biasa seperti yang apa yang berlaku sekarang. Dengan demikian, yang akan adalah baik jika PRU atau PRN cuma boleh diadakan selepas kehabisan penggar, dan ini memang sesuatu yang wajar. Kita ambil contoh daripada negara-negara yang mengamalkan sistem presidential demokrasi seperti US dan juga negara jiran kita Indonesia yang membentukkan pemilihan presiden di negara mereka wajib secara otomatik dilangsungkan pada tarikh tertentu. Dan untuk negara-negara Westminster dengan sistem demokrasi yang lebih kurang dengan Malaysia, dan kita lihat kepada United Kingdom, memang sudah ada Fixed Term Parliament Act, FTPA, sejak tahun 2011 yang untuk menetapkan tarikh pembubaran parlimen dan pilihan raya umum untuk membendung krisis politik yang amat merugikan negara dan rakyat. Di UK, Fixed Term Parliament Act ini menetapkan dalam perundangan tarikh pilihan raya yang tetap untuk parlimen. Sebelum akta ini diluluskan, pilihan raya diwajibkan oleh undang-undang diadakan sekurang-kurangnya sekali setiap 5 tahun, tetapi boleh dipanggil lebih awal jika Perdana Menteri menasihatkan raja untuk melaksanakan hak prerogatif di raja untuk berbuat demikian. Pertama, Perdana Menteri sering menggunakan mekanisme ini untuk mengatakan pilihan raya sebelum tamat penggal 5 tahun, kadangkala agak awal, dan sesetengah pengkritik melihat ini sebagai memberi kelebihan yang tidak adil kepada Perdana Menteri yang sedang berkhidmat. Dan Fixed Term Parliament Act ini telah menghapuskan kuasa Perdana Menteri yang ini. Dan dengan adanya Akta Penggal Tetap ini, seharusnya maka yang negara kita Malaysia bukan sahaja boleh menjimatkan kos dalam mengatakan pilihan raya yang tidak disangka-sangka, tidak terancang, maka kos yang diperlukan boleh disediakan lebih awal dan diperuntukkan dalam belanjawan. Dan baru-baru ini di Johor, kita lihat kita sudah membiayai 96 juta ringgit Malaysia. Dan berbanding dengan tahun 2018, kalau PRU dan PRN Johor dilangsungkan sekali, cuma membelanjakan 35 juta ringgit Malaysia. Dan dengan begitu, saya ingin sekali lagi mendesak kerajaan untuk membentangkan RUU, Akta Anti Lompat Parti pada sidang kali ini. Sekian, terima kasih.